beda sama Mahmud ya. Apa tahu nggak mama-mama muda gitu ya. Teman-teman dia di sekolah nih selalu umur 28 menenteng anak. Sementara kita ya mau masuk 42 tahun. Jadi saya itu saya dimanapun saya mau belajar gitu loh ya. Karena maksudnya saya secara akademis saya nggak lalui secara maksimal ya, saya bisa sekolah gitu dimanapun mata saya melihat gitu. Saya belajar dari mama-mama muda how they parenting, how they communicate with their children gitu. Aku merasa kekhawatiran anak TK aja udah presentasi loh sekarang di sekolahnya. Sama orang presentasi bahasa Inggris kadang masih ampun kita aja kadang SMP baru gemeteran gitu ngomong bahasa Inggris. Nah, ceritanya yang mesti terus mengeksplorasi. Saya terus googling pertanyaan-pertanyaan SD kelas 1 kayak apa, pertanyaan anak, cara menggosok gigi yang baik dan penerapannya. Saya selalu mau mengolah karena saya udah bilang sama suami saya, kayaknya saya nggak mampu dari mereka apa bikin PR atau lain-lain gitu. Makanya sekarang alhamdulillah Amora sangat menikmati les Kumon, les ini, les itu, karena nggak apa-apa deh, saya bukannya apa eksploitasi anak saya, tapi saya rasa anak ini mampu. Dan buat saya sekolah itu warisan yang paling besar dan ilmu itu memang harus dilatih. Jadi dengan dia ikut Kumon dia bisa menghitung tanpa kertas, semuanya ada di kepala, itu kan keren gitu kan. Saya nggak pernah begitu. Les piano dan rasa gagal ya Aurel, karena saya gagal nemenin dia latihan. Sekarang saya donder dia latihan di Yamaha Musik dan juga di rumah Triton. Gimana caranya? Pokoknya emang harus dilatih sih kemampuan itu, karena kalau nggak hilang. Sama saya di masa saya usia sekarang, saya masih terus baca, belajar, terus apa nggak merasa tertinggal gitu dengan siapapun. Saya belajar sih sekarang googling kok apa dengan begitu saya menghindari pikun. Gimana saya dari hamilnya, saya hobinya Amora sama Caleb ngidamnya kan isi TTS gitu aja latihan cuman mudah-mudahan lah ya secara akademis sudah bisa lebih baik dari orang tuanya.